Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan melihatnya bahwa mempelai berdua, Mas Faizal Arif dan istrinya Mbak Lutfiana Sofia, sedang melangkahkan kakinya menuju pelaminan. Maka dari itu, sebentar lagi kita akan melihat dan menyaksikan hadirnya sang raja dan sang ratu yang akan menempati singgah sananya malam ini. Perlu diketahui bahwa pada malam hari ini keluarga dari Bapak Haji Muhammad Fauzi dan Bapak Faisal Muzir tengah mendapatkan kebahagiaannya, sehingga dalam rasa syukurnya kepada Allah, malam ini beliau keluarga besar dari Mas Haji Fauzi, Bapak Haji Fauzi dan Bapak Nuzir memberikan acara hiburan buat para undangan dan masyarakat Tepen sekitarnya dalam SERA in action. Nah, dari kejauhan kita nampak Mas Faizal Arif dan Mbak Lutfiana Sofia sedang melangkahkan kaki tegapnya namun pasti menuju pelaminan. Kami persilakan pengiring musik kirab menampilkan musiknya. Ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang mempelai berdua Mas Faizal Arif, Mbak Lutfiana Sofia, yang diikuti oleh keluarga besarnya dari kedua keluarga, yaitu Bapak Haji Muhammad Fauzi beserta ibu, dan Bapak Faizal Nuzir beserta ibu, dan tentunya diikuti oleh keluarga besar dari kedua keluarga. Inilah hadirin yang berbahagia, perkawinan malam ini, wedding of the day, Mas Faizal bersama gadis pujaannya yang sudah dinyatakan resmi sebagai pasangan suami istri, yang abdun nikahnya dilaksanakan kemarin hari Jumat 15 Agustus 2017 di Jalan Bondowoso. Kami persilakan langsung Mas Faizal, Mbak Lutfiana Sofia segera menuju singgah sananya, dan di sebelah kiri kanannya didampingi oleh kedua orang tuanya, yaitu Bapak Haji Fauzi beserta ibu, dan Bapak Nuzir beserta ibu di sebelah kanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para undangan yang berbahagia, kedua keluarga besar dari Bapak Haji Muhammad Fauzi dan Bapak Faizal Nuzir, dan mempelai berdua yang paling berbahagia Mas Faizal dan Mbak Lutfiana Sofia, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita semua bisa hadir di lapangan kecil Tepen ini dalam rangka menyaksikan dan memberikan doa restu, sekaligus nanti kita akan mendapatkan hiburan dari orkes SERA dalam perkawinan yang istimewa,
dalam sebuah perkawinan yang spektakuler, yang mana akad nikahnya telah dilaksanakan kemarin pada hari Jumat di Jalan Bondowoso. Maka marilah acara malam ini sebagai wujud dari ungkapan kebahagiaan dan syukur kepada Allah atas kedua keluarga, yaitu dengan melakukan acara yang cukup sederhana, sungkeman, dan langsung nanti kita akan mendapatkan hiburan-hiburan segar. Marilah kita awali majelis atau wedding anniversary malam ini dengan membaca suratul Fatihah. Binniyatid du'a wal qabul bijahir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man wainahu fi hadzal maqsud al Fatihah. Sebagai pembawa acara sekaligus mewakili dari kedua keluarga, tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan kehadiran para undangan, dan tentunya sekaligus pula mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam pelaksanaan acara malam ini nanti terdapat kekurangan-kekurangan. Maka dari itu kami mohon Ibu Prias bisa membantu mengkondisikan acara sungkeman. Kami persilakan Ibu Prias, sementara Mas Kameramen dan Mas Fotografer akan mengabadikan acara sungkeman ini. Kami persilakan Ibu Prias untuk memandunya. Bersama istrinya Mbak Lutfiana Sofia akan menuju ke kedua orang tua untuk melakukan sungkem sebagai wujud penghormatan dan sebagai wujud birrul walidain kepada mereka berdua, yaitu ayah bundanya dan ibundanya. Kami persilakan kepada Abah Haji Muhammad Fauzi. Oke. Ya. Dengan langkah perlahan dan pasti Mas Faizal sedang menatap wajah sang ayah, menatap wajah sang ibu untuk memanjatkan syukur doa dalam kemasan sungkeman malam ini. Ya, aku tidak akan lahir ke dunia ini, Ibu, tanpa kehadiran engkau berdua. Malam ini aku bersimpuh kepadamu bersama istri tercintaku yang kemarin aku lakukan ijab kabulnya. Aku sudah menjadi sebuah keluarga. Maka dari itu malam ini aku bersimpuh untuk mendapatkan ridhomu, Ibu. Berilah ridhomu kepada kami. Kami akan mengarungi bahtera hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, ya Tuhan. Ya Rob, Robbi firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohira. Ibu, ridhoilah perkawinan kami. Semoga perkawinan kami berdua kelak akan mendapatkan kemudahan, kelancaran, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anakku. Silakan. Kemudian Mas Faizal tengah melakukan sungkeman juga kepada ayahanda tercintanya, yaitu Bapak Haji Muhammad Fauzi. Ayah, malam ini aku bersimpuh kepadamu untuk mendapatkan ridhomu. Ampunilah dan maafkanlah segala kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan selama di masa aku masih kecil sampai saat ini, di mana aku telah mampu menyunting seorang wanita pujaanku, Lutfiana Sofia. Doakanlah ayah, maafkanlah ayah segala kesalahan-kesalahanku di masa lalu. Berikanlah kami panjang umur, ya Allah. Berikanlah ayahku, ibuku panjang umur, ya Allah, sehingga ayah ibuku kelak akan masih mengalami cucu-cucunya di masa yang akan datang. Amin. Robbi firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohira. Amin. Semoga Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu Mas Faizal dan Mbak Lutfiana Sofia juga akan melakukan sungkem
kepada ayahanda dari Besan, yaitu Bapak Faizal Nuzir beserta ibu. Namun sekarang giliran sang menantu yang sekarang sudah menjadi anaknya sendiri, yaitu Mbak Sofiana Lutfia. Mbak Lutfiana Sofia sedang melakukan sungkem. Iya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah selalu memberikan jalan kemudahan kepada kalian berdua. Anakku, ini giliran dari ayahanda dan ibunda Mbak Lutfiana Sofia untuk melakukan sungkem kepada Bapak Faizal Rusdi dan ibunda tersayangnya. Setelah ini, tidak dan tanpa basa-basi, menu utama dari wedding party malam ini hanya sungkeman. Kemudian nanti para hadirin, para undangan yang sudah hadir bisa memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua dan kedua orang tuanya, sekaligus nanti bisa langsung beramah tamah dengan mencicipi hidangan makanan minuman yang sudah disediakan oleh keluarga. Dan pada saat yang sama nanti hiburan sudah ada di hadapan kita. Nampak dari kejauhan Mbak Lutfiana Sofia sedang melakukan sungkem kepada ibunda. Ibuku tersayang, ridhoilah perkawinanku dengan kakanda kesayanganku Mas Faizal Arif. Ridhoilah aku, sertakan doa-doamu dalam bahtera hidup rumah tanggaku yang akan datang, ibu. Ya Allah, berikanlah panjang umur kepada ayah ibuku, ya Allah. Ibu, ayahku, maafkanlah segala kesalahan-kesalahanku yang pernah aku lakukan, baik itu tutur kata, tindak tandukku yang pernah melukai perasaan dan hati ibu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah panjang umur kepada ayah ibuku, ya Allah. Berikanlah kelapangan rezeki kepada ayah ibuku, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada ayah ibuku, ya Allah. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah akan selalu memberikan pertolongan, bimbingan, kemudahan kepada kamu berdua, anakku. Dan doa yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang tua, semoga Allah akan segera memberikan keturunan kepada kamu berdua, yaitu keturunan-keturunan yang soleh-soleha, keturunan-keturunan yang akan lebih tangguh daripada orang tuanya, keturunan-keturunan yang kelak akan menjadi benteng-benteng agamanya. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Malam ini aku bersimpu di hadapan kedua orang tuaku untuk mendapatkan ridhomu berdua, ya ibu. Doakanlah kami, doakanlah kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Acara sungkem kayaknya sudah selesai. Sebentar lagi para hadirin ya, sebentar lagi para undangan berkenan memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua dan kedua orang tuanya. Dan sekaligus setelah memberikan ucapan selamat, bisa melakukan acara ramah tamah dengan cara menuju ke ruangan yang sudah disediakan oleh keluarga untuk menikmati hidangan makanan minuman yang sudah disediakan oleh keluarga. Ya, Mas Faizal dan Mbak Lutfiana Sofia sudah rampung, sudah tuntas untuk memanjatkan doa dalam acara sungkeman, mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Semoga Allah selalu menyertaimu dalam mengarungi bahtera hidup rumah tanggamu yang akan datang, wahai anakku. Para hadirin yang berbahagia, nampaknya dan kayaknya para undangan sudah tidak sabar lagi untuk bergegas dan berkenan memberikan ucapan selamat
kepada mempelai berdua dan kedua orang tua dari mempelai berdua. Dimohon Pak Haji Fauzi beserta Ibu, Pak Faizal Nuzir beserta Ibu untuk berdiri untuk menerima ucapan selamat dari para undangan. Kami persilakan Ibu yang sudah rawo bisa berbondong-bondong menuju panggung utama untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua, kepada kedua orang tua, dan sekaligus langsung menuju acara tenda sana untuk mencicipi sajian makanan minuman yang sudah disiapkan oleh keluarga. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Dan sebentar lagi pada saat yang sama, mic ini akan berada di bawah tanggung jawab MC dari SERA Musical Instrument and Stage, Mas Arifin. Kami persilakan Mas Arifin. Are you ready Mas Arifin? Di mana dikau? Ya, kami persilakan Ibu bisa langsung mencicipi hidangan yang sudah disediakan keluarga yang berada di sisi selatan sana. Where are you, Mas Arifin? Ya, monggo Bapak Ibu, Mas Arifin. Ya, ini dia Mr. Arifin bersama SERA Dangdut Music on stage. Ini dia. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Dan sekaligus sebelum kami perform, sound check terlebih dahulu dari teman-teman musisi. Menantimu hingga saat cintaku temukan dirimu. Usai sudah sampai di sini, berdiri melabuhkan asmara. Menikah denganku menempatkan cinta melintasi perjalanan usia. Menikah denganmu menetapkan jiwa, bertahtakan kesetiaan cinta selamanya. Menantimu hingga saat cintaku temukan dirimu. Usai sudah sampai di sini, berdiri melabuhkan asmara. Menikah denganku menampakkan cinta melintasi perjalanan usia. Menikah denganmu menetapkan jiwa, bertahtakan kesetiaan cinta selamanya. Oh,
Biarkanlah wanita pujaanku malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu.
Mas Faizal, kalian Mbak Sofia begitu selaras dan serasinya. Yang paling utama, yang paling diharapkan, yang paling didambakan oleh yang berbahagia, Mas Faizal, kalian Mbak Sofia, tiada lain dan tiada bukan, hanya doa dan restu. Mudah-mudahan di dalam mengarungi batra kehidupan rumah tangga, senantiasa bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin. Nah, hadirin, dengan rasa bangga dan percaya diri, kami malam ini mendapatkan satu kehormatan dan satu kepercayaan yang amat dan sangatlah luar biasa, kalau boleh saya katakan bahkan istimewa, di acara Happy Wedding malam ini bersama rekan-rekan yang datang dari Jalan Sambiroto 171 Balong Panggang, Kota Budak Gresik, pimpinan Abah Muhammad Soleh, sarjana hukum dengan label SERA, SERA, the best and barometer dangdut koplonya Jawa Timur. Yang kedua, saya menyampaikan ribuan terima kasih dan matur nuwun sangat kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Sesepuh dan Bini Sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka masyarakat, dan juga tokoh pemuda lapisan masyarakat Sukomulyo malam ini, yang tentunya berkenan hadir atas undangan resmi dari Sahibul Bait Sahibul Hajah, yang terhormat juga berdiri di pelaminan Bapak Haji Fauzi Saribit, kalian besanipun, dan tentunya dengan kapasitas lokasi yang cukup memadai malam ini. Tentunya yang kedua, menyampaikan ribuan terima kasih kepada tim keamanan terkait dari Polres Gresik, dari Kodim Gresik, dari Polsek, dan juga dari Koramil setempat, menyampaikan ribuan terima kasih. Secara realita, sesuai dengan studi lapangan yang ada yang berpakaian dinas, ada yang PAM berpakaian dinas, ada juga yang PAM berpakaian kerudung. Nah, hadirin, sebagai awal jumpa kita di kesempatan malam ini, sebagai insan yang beragama, sebagai insan muslim, tak lupa juga saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab kome wong pitu. Saya doakan selalu sehat walafiat. Yang menjawab salam saya doakan lekas-lekas naik haji. Yang tiga menjawab salam saya tidak mendoakan apa-apa. Seperti yang hadirin saksikan malam ini on stage dan juga LA milik dari SERA sendiri, sekaligus dengan formasi yang reliable, malam ini kami SERA berupaya dan sekaligus berusaha tampil all out sesuai dengan kemampuan dan talenta yang kami miliki. SERA menyampaikan ribuan terima kasih kepada Sahibul Hajah. SERA menyampaikan ribuan terima kasih kepada tim aparatur terkait. Untuk yang perdana, ini langsung seartis atau saya nyanyi dulu atau instrumen dulu, Bu? Ah, langsung artis atau saya nyanyi dulu? Dan malam ini betul-betul meriah di acara Happy Wedding, resepsi pernikahan mempelai berdua, jelas dimiliki oleh sosok artis yang mempunyai nama Ratna Antika Sera. Permisi, Bu.
Coba Nana bilang diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, dijawab. Coba Mas Arifin. Bahasa Mesing salam. Cuma 7 orang tadi. Cuma 7 orang? 7 orang. Lainnya apa? Kenapa begitu Nana bilang assalamualaikum kompakan banget. Begitu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh beda ya. Itulah yang membuat aku cemburu sosial. Masa sih? Coba sekarang Mas Arifin, coba Mas Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan loh. Nambah loro. Ada perkembangan. Nambah loro. Oke. Luar biasa. Aduh, malam hari ini saya bersama dengan kawan-kawan dari SERA. Ini khusus untuk mempelai berdua, terima kasih banyak atas undangannya. Mas Faizal, Mbak Sofia, semoga langgeng selalu jadi pasangan sakinah, mawadah, warohmah, dan segera dikasih momongan. Amin. Tentunya untuk semua para undangan, monggo silakan sambil menikmati hidangan, menikmati hiburan dari SERA. Kita berjalan-jalan goyang dulu. Bye-bye.
Sing gawa maem yo ora iso tepuk tangan ya Bu. Tepuk tangan dalam hati ya. Terima kasih banyak. Tentunya kesini memberikan restu untuk mempelai berdua nggih Bu. Mohon maaf kiranya saya di atas panjenengan di bawah ya Bu. Amit nuwun sewu nggih Bu. Nggih. Barangkali di bawah ada request lagu. Nyuwun lagu napa? Lungsat. Seperti lagu lungsat itu kayaknya khusus untuk mempelai berdua. Lungset, mari ini kok lungset-lungsetan wong loro iku. Lungset-lungsetan wong loro iku. Oke, saya ucapkan semangat untuk perjuangan pertempuran nanti malam. Semoga membawa hasil. Begitu satu kali tes, langsung tung, besok langsung hamil jadi. Ratna kok bilang pertempuran sih? Iyalah, apa ya? Hah? Apa? Apa terlalu vulgar gitu ya? Pertemuan. Bukan. Percucuan? Bukan. Ada lagi percucuan. Bahasa mana itu? Apa ya namanya ya? Yang jelas mempelai berdua selamat. Apa? Ya, ya. Ayo Pak Putri. Cerita anak jalan spesial untuk kalian semuanya. Bapakku kawin lagi. Ibuku rondo lagi. Masalah. Jadilah aku begini. Mata gelap ku bayangi. Lagi sekarang. Rondo lagi.
Muhammad. Oke, saudaraku semuanya, para tamu undangan, baik itu dari teman, baik itu dari kawan, dari handai, taulan, sanak, family dan keluarga, ya. Untuk dokumentasi tentunya Anda bisa fotbar bareng bersama Mas Faizal dan juga Mbak Sofia yang lagi berbahagia. Katanya Mas Faizal, Mas Arifin, malam ini sulit untuk aku lupakan sepanjang masa. Wow. Jadi ini Mbak Sofia, tiada lain Mas Arifin opo. Amazing, pokoknya Mas Arifin amazing. Uskurani kibajah tum. Yeah.
Aku
tepuk tangan yang paling meriah dulu dong buat Sera.